dan rakyat juga lah yang saya akan sokong sentiasa. Bagi rakyat kita masih mahukan saya, bagi itulah saya. Datuk Seri Mukhriz Mahathir, saya mohon kita bertenang, sabar. Saya tahulah keadaan itu timbulkan emosi yang tinggi. Tetapi insyaAllah, Allah bersama dengan kita. Jadi ini cabaran biasa-biasa saja. Sayalah sesuatu yang baik akan sampai ke kita insyaAllah. Kita doakanlah yang terbaik bagi kita semua. Semoga rakyat Kedah terus aman lagi makmur. Sekali lagi saya ucap terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.